kali ini gue mau main, oke, kita mau main pet shopnya Bang Edi. Oke, saksikan gue terus, jangan lupa dibantu subscribe ya guys. Nah, kalau misalkan kalian penasaran gue kesini lagi mau ngapain, ikuti gue terus, oke? Yuk, kita lihat si Bang Edi ada atau enggak, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada sirahnya nih, oke. Ngapain ya? Lagi ini nih, membuka kulit, ganti oh, kulit bang. Nih? Iya. Lagi ganti kulit nih, oke. Gimana kabar lu? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini gimana Bang Edi? Bang Edi lagi ke Semarang dia. Widih. Kalau bos gitu jadi Semarang. Iya. Nih, oke, sekarang kita bakalan ya kita pengen lihat nih, kita bantuin ya. Ayo. Kita bantu proses apa ya? Ngebantuin kulit ular gitu ya. Membuka kulit ular gitu. Yuk. Kita keluarin dulu ya. Mantap. Ini, aduh, berapa tahun sih ya? Ini baru 2 tahun setengah, Om. 2 tahun setengah udah sebesar ini kan? Iya. Nah, jadi ular itu gimana makanannya sih ya? Kadang ada juga yang di rumah gitu kan. Gua ini lebih kecil dari ini, gitu kan. Oh, itu udah gede banget ya. Ya, lumayan. Ini biasanya kasih makan apa nih? Ini biasanya kelinci, Om. Kasih makannya. Oh, kelinci. Iya, nah, kita buat dulu. Nah, ini kita bantu aja ya. Ayo bantu aja. Ini baru sedikit nih, lihatin. Beda banget kulitnya ya. Ini kuning-kuning banget, ini udah agak pucat ya. Jadi ini waktunya. Nah, udah waktunya gitu kan. Iya. Yuk ya, coba. Ayo kita semprot ya. Pakai air. Nah, biar apa ya, biar licin. Biar mudah ya. Iya, biar mudah. Kayak atas ya, bawah ya. Iya. Nah, biar agak licin ya. Iya, mantap. Nah ini kalau misalkan gak dibantuin, dia butuh proses waktu yang lama ya? Iya, untuk ular gede sendiri, iya. Kadang sobek sampai luka. Kadang ada juga yang gagal sending. Iya. Gitu, kalau misalkan di alam mungkin dia butuh waktu yang lama. Cuman ini kita bantu ya. Nah, lihat, seperti ini ya. Cih, gila besar banget ya. Kayaknya hampir sama kayak ping-ping gue. Dia gak mau diem. Ayo, gimana? Nah, oke. Okay. Ayo, ya. Ayo, sempat dulu biar licin. Nah. Ini, waduh, butuh apa ya? Butuh tenaga ya. Ekstra, karena ularnya gede banget ini. Pelan-pelan ya. Nah, ini biasanya dikasih makan apa sih? Ini biasa kelinci, Om. Kalau misalkan ini diseling sama ayam. Kalau kelinci masuk berapa sih? Satu ekor. Kadang kalau misalkan yang sedang dua ekor. Oh, dua ekor maksudnya? Ya, yang masuk. Apa? Yang besar gitu, kelinci? Iya, yang besar. Oh, kelinci besar. Anjay. Ularnya nggak mau diam. Jadi susah juga gitu bantuinnya. Tapi lihat bagus ya kulitnya ya, jadi lebih cerah. Nah ini pergantian kulit ini biasanya kalau misalkan dia ada luka gitu kan, nah, jadi membantu si luka yang tadinya apa ya, misalkan mungkin luka daret atau gimana, nah kalau misalkan ganti kulit dia jadi bagus lagi gitu kan. Terus kalau misalkan dia ada apa ya, ada kutu gitu kan, ya kutu ke bawah, jadi dia ke bawah gitu kan. Biasanya si kutunya apa sih, ada di dalam, jadi masuk ke bagian kulitnya, sisik ya. Iya, di bawah sisik, nah biasanya seperti itu. Nah ini sedikit mungkin si apa namanya, siapa sih namanya ini ya? Ini namanya Haichi, Om. Nah si Haichi ini ya, aduh pasti ngerasa agak geli kali ya kalau dibantuin gini gitu. Nah kalau ular kan tergantung gimana makanannya, jadi semakin kita sering kasih makan, terus kalau misalkan si apa makanannya lebih besar itu jadi lebih cepat ganti kulit gitu ya. Nggak beda jauh, ibarat kita manusia kali ya, kalau misalkan kita dari TK, SD, SMP baju kita ganti terus ukurannya, dari S, M, L, XL dan seterusnya. Ah, liatin ini udah mau selesai nih ya. Aduh, sampai berat ini gue. Karena dia agak licin ya kulitnya ya.
walaupun nggak berhenti tapi dia bikin. Nah, ntar lagi. Oke, bentar lagi. Nah, liatin. Oh, bagus lagi nih warnanya. Wah, ini agak putus-putus juga ya, karena susah juga nih. Lihatnya. Wah. Nah, ini kulitnya nih. Nah, seperti ini ya. Gede gak? Nah, kalau misalkan kalian nemu ular di, apa? Nemu ular. Nemu kulit ular di, apa? Di kebun atau di hutan gitu kan. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini ya, kulitnya ya. Nah. Putus ini. Iya, putus-putus ya. Iya. Kalau nggak putus dia panjang banget ya, Tim. Nah, ini kalau baru gitu kan dia agak bau-bau anyir ya. Iya, bau amis. Bau amis, bau anyir gitu kan. Nah. Ini sekarang apa mau dimatiin apa enggak? Langsung kita masukin aja. Iya. Nah, jadi prosesnya seperti itu, oke? Nah, setelah ini, gue pengen lihat nih, katanya si Rahya ini punya apa? Telur aja lah. Nah, telur ular apa sih? Kobra. Ular kobra aja seputar trik. Nah, kita lihat ya. Jadi itu udah berapa lama sih telur? Udah 2 bulan 15 hari. 2 bulan 15 hari. Iya. Itu ada berapa telur? Ada 4 telur. Ada 4 telur. Iya. Nah, buat kalian yang penasaran gimana telur kobra, menetas belum? Udah menetas, nanti kita lihat ya. Oh, jadi udah netes nih, Pak. Kita sayang banget nih, kapan nih netes tadi? Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Nah, tadi pagi banget sayang nanti gua lagi ada di Karatuang. Ya udah, oke, nanti yang penasaran ikuti gua terus, oke, nanti gua bakalan bikin satu episode lagi, oke? Cukup sekian untuk saat video kali ini. Salam tulis beracun, dan kalau misalkan bermanfaat boleh di share ya guys.